إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة صدق الله العظيم صدق رسول كريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين جماعة مجلس تبليغ أكبر yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita berbagai nikmat-Nya. Maka sesungguhnya nikmat yang telah Allah berikan kita pada kita sangat-sangat banyak, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian mencoba untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan maka pasti kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Tetapi di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qalilun min ibadiyash syakur, ternyata hanya sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Nikmatnya banyak sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Tetapi yang pandai bersyukur atas nikmat yang banyak tersebut menurut Allah Subhanahu wa taala qalil, sedikit. Maka semoga seluruh jamaah yang hadir ini menjadi kelompok hamba Allah yang sedikit tetapi pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan sebenar-benarnya bukti syukur seorang hamba yaitu ta'atullah, mentaati Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita pada pagi hari yang berbahagia ini dalam satu momen yaitu tabligh akbar yang dilaksanakan di Masjid Baitul Jannah, Iftahul Jannah di Desa O'or, Kabupaten Dompu. Tema yang diambil dari acara tabligh akbar ini yaitu menyongsong menyongsong kemajuan atau kejayaan Islam melalui peran para generasi. Tambahin sedikit mudanya yang kurang saya lihat sih, ya nggak apa-apa saya tambahin. Alhamdulillah secara pribadi saya mengapresiasi memberikan dukungan dan bersyukur kepada kaum muslimin yang ada di Desa Opo ini, khususnya para tokoh agama, para orang tua
khusus lagi para pemuda-pemuda OO. Menurut saya ini satu hal yang membanggakan dan mestinya dapat ditiru oleh para pemuda yang lain di tempat-tempat yang lain. Dan saya mengetahui bahwa alhamdulillah, insya Allah tidak berlebihan kalau saya mengatakan di desa OO ini pusatnya orang-orang soleh. Banyak orang-orang soleh di sini, banyak orang-orang alim. Semoga di tempat ini akan menumbuhkan bibit-bibit para mujahid-mujahid, mujahid dakwah. Semoga akan tumbuh di desa ini, akan lahir di desa ini para pemimpin-pemimpin yang akan mengawal Islam, yang akan menjadi penolong-penolong Islam, yang akan menjadi pembela-pembela Islam. Hadirin jemaah rahimakumullah, materi yang akan saya sampaikan ini sebetulnya materi yang sudah beberapa kali saya sampaikan di daerah sekitar sini. Ya, di Dompu ini materi ini sudah beberapa kali saya sampaikan. Tetapi karena tempat yang berbeda, insya Allah mengingat pentingnya materi yang akan disampaikan ini, maka kemarin saya menawarkan tema ini karena bagi saya tema ini hari ini, tema tentang peran pemuda itu hari ini menjadi sangat penting, sangat penting untuk dibicarakan. Jadi kita membicarakan tema tentang pemuda hari ini itu satu kebutuhan, satu hal yang sangat penting. Karena apa? Hari ini kita bisa saksikan masih banyak saudara-saudara kita, adik-adik kita, anak-anak kita, para pemuda yang mereka itu belum mendapat petunjuk, belum mendapat hidayah Allah untuk bisa berbuat seperti yang kita lakukan. Masih banyak pemuda kita hari ini yang jauh dari masjid. Masih banyak pemuda kita yang, mohon maaf, kakinya tidak pernah menginjakkan masjid, padahal mereka muslim. Masih banyak pemuda kita yang gak tahu apa itu sholat. Ya. Maka ini tantangan, tantangan untuk kita semua, untuk kemudian kita bicarakan, kita cari tahu di mana sisi kelemahan, kenapa sampai semua itu terjadi, kenapa pemuda kita hari ini terpuruk, jauh dari Islam, apa penyebabnya? Inilah yang perlu kita bicarakan. Ya. Jadi ini satu hal yang penting, ya, yang penting untuk sama-sama kita bicarakan, sama-sama kita ketahui. Hadirin di rahimakumullah, kita pada hari ini menikmati Islam ini dalam keadaan sudah jadi. Ya. Kita hari ini menikmati Islam, mengamalkan Islam dalam keadaan Islam itu ibarat makanan yang sudah siap saji, tinggal kita makan saja. Jadi ini luar biasa nikmat. Tetapi pernahkah kita berpikir bagaimana Islam awal itu diperjuangkan? Bagaimana Islam itu sampai jaya? Siapa yang mengusung kejayaan Islam? Inilah yang mesti kita ketahui. Ya. Saya akan ungkapkan, akan paparkan fakta-fakta sejarah yang nanti menjadi bukti bahwa sepanjang sejarah daripada para nabi terdahulu dan orang-orang soleh, Islam itu selalu dibela, selalu dijayakan melalui peran para pemuda. Ya, sepanjang sejarahnya ya, itu dapat diketahui. Bahkan sebelum zaman Rasulullah SAW, Islam itu dimuliakan, Islam itu dimenangkan melalui peran para pemuda. Ya, ini yang harus kita ketahui. Tetapi mohon maaf kalau ada orang tua, mohon maaf, kami tidak bukan berarti mengecilkan peran para orang tua. Karena kalau tidak ada orang tua, tidak mungkin ada pemuda yang tangguh. Kalau tidak karena bimbingan
Tapi yang ingin saya katakan di sini, secara kenyataan bahwa Islam sepanjang sejarah zaman, bahkan sebelum zaman Rasulullah SAW, Islam itu jaya melalui perang para pemuda. Ya. Saya akan ungkapkan fakta-fakta sejarah. Kita mendengar satu sosok dahulu. Ada seorang raja. Dia raja yang berkuasa di satu negeri yang namanya Babilonia. Di mana Babilonia? Babilonia di mana? Ya? Mesir. Sumatera. Arab Saudi. Salah semua. Babilonia itu di Irak. Dahulu berkuasa, dibuat tahun yang lalu, seorang raja di Irak, Babilonia. Namanya Namrud. Namrud ini bersama kaumnya, dia menyembah beberapa ciptaan Allah. Dia menyembah bintang, dia menyembah matahari. Bahkan akhirnya dia membuat berhala-berhala yang mereka buat sendiri dan mereka sembah. Ini kalau dalam pandangan Islam sudah jelas musyrik, syirik. Ya. Namrud di Babilonia. Namrud punya kekuasaan yang begitu luas. Sama dengan Fir'aun, Namrud juga merasa orang paling berkuasa satu jagat saat itu. Ya, Namrud dia mengatakan, saya bisa menghidupkan, bisa juga mematikan seseorang. Siapa yang taat pada saya dan aturan yang saya bikin, dia hidup. Siapa yang menentang saya dan aturan saya bikin, dia mati. Maka Namrud berkesimpulan dia dapat mematikan dan menghidupkan seseorang. Namrud ini ada satu istilah namanya inses. Inses. Apa? Haus jai. Inses. Inses. Ya. Inses atau inses. Ya. Ini inses atau inses ini yaitu seseorang yang kawin atau nikah dengan orang yang masih ada hubungan darah. Ya. Namrud ini manusia pertama. Namrud ini manusia pertama yang nikah dengan ibu kandungnya sendiri. Namanya Samarinas. Ibu, ya, ibu kandungnya Namrud namanya Samarinas. Dialah manusia pertama yang melakukan inses. Namrud. Nah, di zaman Namrud ini Allah utuslah seorang nabi yang namanya Ibrahim alaihissalam. Saya tidak akan menceritakan panjang, tapi saya potong-potong saja. Nabi Ibrahim dan seluruh nabi yang diutus ke muka bumi ini misinya satu. Ya. Semua nabi misinya sama satu, yaitu membawa ajaran tauhid. Ya. Membawa din, namanya dinul Islam. Saya mau bertanya kepada para hadirin sekalian, para jamaah, ada berapa agama samawi? Kitab samawi ada berapa? Ya, empat ya. Taurat, Zabur, Taurat, Injil, Quran. Nah, sekarang agama samawi ada berapa? Arti samawi itu langit. Agama samawi ada berapa? Agama yang datang dari langit, dari Allah ada berapa? Berapa? Salah, satu. Agama samawi itu hanya satu. Tetapi mohon maaf, kekeliruan ini sudah terlanjur diajarkan berpuluh tahun. Kitab samawi empat, benar. Nah yang salah, agama samawi ada berapa anak-anak? Tiga. Ya,
tiga tembok. Apa saja tiga? Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ini diajarkan di sekolah-sekolah. Mulai dari TK, taman kanak-kanak, sampai taman kawak-kawak, sampai perguruan tinggi. Bahwa agama samawi itu tiga. Tidak benar. Allah tidak pernah menurunkan dua din. Allah hanya menurunkan satu din. Mana dalilnya? Buka Al-Imran, ada dua ayat di Al-Imran yang menjelaskan. Inna dina indallahi Islam. Agama yang diridhoi dan diterima oleh Allah hanya Islam. Ya. Kemudian mamay yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbalu. Siapa yang mencari din selain Islam, maka dia tertolak. Ya. Jadi Allah tidak pernah menciptakan dua din, hanya satu din. Nah, ini satu ibrah. Ya, yang perlu kita ketahui bahwa anak-anak kita ini selama ini oleh di sekolah itu diajarkan seperti itu, bahwa agama samawi itu ada tiga. Ya, yang berkuasa di langit di samawah itu cuma Allah. Allah nggak mungkin menurunkan agama ada dua, nggak mungkin, hanya satu. Ya, dinul Islam. Gitu. Jadi ini perlu diluruskan. Nah, seluruh nabi-nabi termasuk Ibrahim ini dinnya satu, dinul Islam. Ya, membawa misi tauhid, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Dinul Islam ini akan berhadapan dengan dinul Malik. Dinul Malik. Apa dinul Malik? Sistem aturan hidup yang dicipta dan dilaksanakan ya, oleh para malik, oleh para penguasa. Kalau penguasanya ketika itu nyembah berhala, ya dinnya mengikuti agamanya penguasa itu. Kalau penguasanya nyembah matahari, seluruh pengikutnya menyembah. Kalau penguasanya membuat aturan yang aturan ini menyimpang dari kehendak Allah, itu seluruh pengikut yang mengikuti penguasa itu mengikuti aturan itu. Nah, ini namanya dinul malik. Dalam surat Yusuf disebutkan tentang dinul malik. Nah, Islam dan dinul malik. Islam dan dinul malik. Ini sampai hari kiamat berjalan. Aturan Islam ya, yang datang dari Allah, bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, itu yang satunya lagi dinul malik, sistem hidup para raja, para penguasa, aturan-aturan yang diciptakan oleh para penguasa. Nah, seluruh nabi-nabi itu misinya menegakkan dinul Islam, memberantas dinnya para raja, para penguasa yang batil. Seluruh nabi-nabi termasuk Nabi Allah Ibrahim. Singkat cerita, puncaknya ketika Nabi Ibrahim berdakwah berkali-kali menyampaikan tauhid ditolak oleh mereka. Puncaknya akhirnya Nabi Ibrahim harus menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Ini cerita ini semua sudah tahu ya, anak-anak SD sudah tahu semua. Bagaimana Nabi Ibrahim menghancurkan ya, berhala-berhala yang disembah oleh mereka. Ya, dihancurkan semua ya, berhala-berhala disisakan hanya berapa buah. Dengan kampaknya Nabi Ibrahim, kemudian kampak itu dicangkolkan di berhala yang paling besar itu. Ya. Sehingga ributlah masyarakat Babilonia itu. Ya, orang di pusat kekuasaan Namrud itu. Siapa ini yang punya ulah? Kok berani-beraninya sembahan-sembahan kita dihancurkan? Maka ketika itu rupanya ada orang yang memang mengamati gerak-gerik Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu diamati. Ya. Maka di Al-Qur'an dijelaskan, "Inna sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim." Ketika desas-desus ini bertanya, "Siapa ini orangnya yang menghancurkan berhala ini?" Nah, ayat ini menjelaskan ada seorang pemuda. Ya. Seorang fatan pemuda, yuqalu lahu Ibrahim, yang dia itu biasa dipanggil dengan nama Ibrahim. Inna sami'na fatan. Fatan artinya pemuda.
berdasarkan ayat itu Nabi Ibrahim ya menentang kesyirikannya Namrud itu dalam usia masih muda. Ya, fatah pemuda. Itu satu. Kemudian terus turun ke bawah. Kita akan menjumpai satu kisah ya Ashabul Kahfi. Ya. Ashabul Kahfi. Ada berapa Ashabul Kahfi, pemuda Kahfi? 7. Ya. Ashabul Kahfi ketika mereka hidup, mereka jumpai raja penguasa. Ya. Yang berpuasa ketika itu sama juga musyrik juga. Ya, musyrik juga. Maka ketujuh pemuda ini Allah berikan taufik, Allah berikan bimbingan. Ya. Menolak fitrahnya dia menolak untuk mengakui sesembahan-sesembahan yang disembah oleh para raja dan penduduk-penduduk. Ya. Pemuda yang tujuh orang ini mereka ya, pernah mendengar dari orang-orang tua yang soleh melalui lisan para nabinya. Ya, ada berapa para nabi? Ya, 124.000 nabi. Ya, nabi jumlahnya seluruh nabi-nabi itu 124.000. Nah, pemuda-pemuda ini pernah mendengar ajaran tauhid dari para nabinya. Tetapi di satu sisi dia hidup ya, melihat penguasa dan rakyatnya ketika itu musyrik, tidak lagi berpegang kepada ajaran para nabi. Maka pemuda ini mengingkari kesyirikan. Kesyirikan dari penguasanya ini diingkari oleh pemuda ini. Subhanallah, saya pernah baca dalam Al-Bidayah dan Nihayah bahwa ternyata pemuda ini, tujuh orang ini sebetulnya tidak saling kenal. Tidak saling kenal. Tapi itulah iman itu. Iman itu akhirnya mempertemukan orang-orang yang mempunyai iman yang sama kepada Allah. Singkatnya, ketika mereka ketujuh orang ini betul-betul sudah tidak bisa menahan, tidak bisa menahan gejolak penentangan terhadap kemusyrikan, mereka mengasingkan diri, mengasingkan diri ke satu tempat. Singkat cerita, yang lain juga seperti itu. Ya, dalam salah satu hadis jelaskan bahwa ruh-ruh orang beriman itu seperti pasukan tentara. Pasukan tentara, kalau dia saling kenal, dia akan aman, damai. Tapi kalau dia tidak saling kenal, bahaya musuh. Junudun mujahadah, al-arwah junudun mujahadah. Ruh-ruh itu ibarat tentara. Nah, ketujuh pemuda ini akhirnya mengasingkan di satu tempat. Singkat cerita, atas taufik bimbingan Allah bertemu, saling tanya, kenapa ente datang ke sini? Saya tidak bisa lagi tahan dengan keadaan. Ya. Ternyata tujuh orang ini sama. Dan mereka, ya, mereka ini sudah pernah dipanggil, diinterogasi oleh para pembesar-pembesar kerajaan. Karena ketahuan mereka ini tidak mau mengikuti dinnya para rajanya ketika itu. Diinterogasi, dikasih pilihan. Kalian kalau tidak mau mengikuti apa yang kami bawa, apa yang kami sembah, ya, kalian akan kami bunuh. Maka ketujuh pemuda ini, ya, dalam riwayat, ya, salah satu riwayat, di antara tujuh pemuda ini ada anak-anak yang bapaknya menjadi orang penting di istana. Ya, bapaknya menjadi orang penting di istana. Apa yang terjadi dengan pilihan itu? Ya, kalau mereka mengikuti kesyirikan, aman mereka bisa beraktivitas, ya, tidak ada yang menakut-nakuti, aman, nyaman, ya. Tapi ketujuh pemuda ini mereka berhitung, kalau saya
mengikuti kemusyrikan, saya akan aman, saya akan nyaman di dunia, tapi itu sebentar, enggak lama. Sedangkan nanti di akhirat saya akan dapat siksa yang penting. Kalau saya mengikuti raja dan orang-orang tua kita, saya akan aman, nyaman hidup di dunia, tapi sengsara nanti di akhirat. Maka 7 orang pemuda ini kuat memegang imannya. Mereka akhirnya membuat kesimpulan, dunia, orang tua, kesenangan itu tidak bisa mengalahkan iman. Maka 7 pemuda ini akhirnya sepakat mereka untuk meninggalkan kampung halamannya yang sudah dipenuhi dengan kesyirikan. Naik kemana? Naik kemana? Hah? Ya, masuk ke dalam gua. Ya, sehingga dalam surat Al-Kahfi itu diabadikan 7 orang pemuda ini. Innam fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka 7 orang pemuda itu adalah pemuda-pemuda yang amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Rabb-nya. Yang karena itu wazidnahum huda, Allah tambahkan lagi petunjuk baginya. Apa yang ada di otak para pemuda ini? Dunia itu enggak ada apa-apanya dibandingkan iman kita. Iman lebih mahal daripada dunia. Ini hebatnya. Siapa mereka? Ashabul, Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda Kahfi. Itu yang kedua. Ya, saya singkat-singkat saja. Yang ketiga, di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ini hidup berapa lama masa hidupnya? 23 tahun. 13 tahun di Mekah. Ini disebut periode Makkiyah, periode Mekah. 10 tahun di Madinah. Masa turunnya Al-Qur'an itu 23 tahun. Rasulullah SAW dari seorang diri, dari seorang diri menerima wahyu. Kemudian hanya diikuti beberapa, ya, beberapa orang, tidak banyak pengikutnya. Dianiaya, ya, dihina, dikucilkan, bahkan pengikutnya dibunuh, ya, sampai akhirnya harus hijrah, terusir dari kampung halaman. Tapi tidak butuh waktu lama, hanya 23 tahun, hanya 23 tahun dari teraniaya, terhina, terfitnah, terusir, hanya 23 tahun Rasulullah balik lagi dapat menguasai Mekah dan Madinah. Bahkan Fathu Mekah itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah SAW membuka kota Mekah, ya, memenangkan, membuka kota Mekah itu. Mekah dikepung dari 4 penjuru oleh tentara Islam. Maka ketika itu musyrikin Quraisy tidak lagi berdaya, ya. Mereka yang tadinya mengusir, memerangi, merasa kuat, ya, tidak lagi berdaya. Maka Islam ketika itu menjadi jaya, ya. Turunlah satu surat ketika itu, Idza jaa'a nasrullahi wal fath, dan seterusnya. Jika datang pertolongan Allah dan kemenangan, Fathu Mekah yang maksud. Ya. Nah, apa faktor yang membuat Rasulullah SAW, ya, bisa berjaya seperti itu? Apa faktornya? Karena Rasulullah SAW itu ditakdirkan orang-orang yang melingkari, orang-orang dekatnya Rasulullah SAW itu memang orang-orang luar biasa, orang-orang hebat yang Allah sendiri yang mendesainnya. Rasulullah ketika itu, ya, bersama para sabiqun al-awwalun, di antara mereka itu ada al-asyrar al-mubasysyiruna bil jannah. 10 orang yang dijamin pasti masuk surga.
ada 10 orang yang dijamin pasti masuk surga melalui lisan Rasulullah SAW. Ya. Nah, 10 orang inilah ya menjadi pendukung-pendukung dakwah Rasul. Dan melalui 10 orang inilah yang bakal menggoncangkan dua singgasana besar. Melalui 10 orang inilah hancurnya, goncangnya dua singgasana besar. Dua imperium besar yang menguasai dunia ketika itu, Parsi dan Romawi. Melalui 10 orang. Ya, melalui 10 orang. Nah, 10 orang ini dari segi usia ya, Rasulullah ketika diutus menjadi nabi dan rasul umur 40. Orang yang paling tua setelah Rasulullah itu cuma Abu Bakar. Ya, 38 tahun. Abu Bakar yang mendekati usia Rasulullah. Ya. Kemudian Umar. Itu yang kepala 3 ke atas. Selain itu, beberapa orang itu kepala 2 ke atas, umurnya 20 ke atas. Dan selebihnya 5 orang itu usianya 20 ke bawah. Ya. Selebihnya itu usianya 20 ke bawah. Yang paling tua selain Rasulullah Abu Bakar. Selain itu umurnya di bawah Abu Bakar, di bawah 38. Bahkan ada sampai yang belasan tahun dari 10 orang itu. Nah, 10 orang itu termasuk di dalamnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali termasuk di dalamnya. Gitu. Nah, melalui 10 orang inilah Islam berjaya. Melalui 10 orang ini yang mengangkat izzah Islam. Melalui 10 orang inilah ya, Parsi dan Roma itu akhirnya di zaman Umar Ibn Khattab ditaklukkan. Apa kesimpulannya? 10 orang yang Allah Rasulullah jamin melalui lisan Nabi masuk surga, mereka ternyata yang banyak adalah para pemuda. Ya, mereka yang banyak adalah para pemuda. Kemudian selanjutnya, ya, ketika Rasulullah SAW dalam perang Khandaq, perang Parit. Ya, Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang bekerja menggali parit, ya, Rasulullah juga bekerja, gitu. Dia nabi, ya, dia nabi, pemimpin umat, kekasih Allah, panglima tertinggi, nabi. Ketika perang parit, kaum muslimin itu menggali parit, Rasulullah juga ikut kerja. Kerja Rasulullah. Ya. Rasulullah itu kerja. Nah ini jadi pelajaran buat kita. Ya, kadang-kadang hari ini ya, pemimpin kadang-kadang nggak mau kerja, cakarokan lagi. Karena ini membawa hina mati. Ya. Rasulullah bekerja. Bahkan ada satu batu besar. Yang tidak bisa dihancurkan oleh para sahabat itu. Maka oleh Rasulullah melalui tangan Rasulullah batu itu hancur. Ya. Ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, "Lataftahanna Konstantinia." Pasti akan ditaklukkan Konstantinia, Konstantinopel. Fala nikmal amir kamilah fala nikmal jais dalikal jais Konstantinopel dahulu namanya Bizantium, Romawi Timur. Romawi ada dua, Romawi Barat, Romawi Timur. Ya. Di zaman Nabi sudah terkenal itu Konstantinopel. Ya. Dulu namanya Bizantium. Ketika berpisahnya dua kerajaan Katolik ini, ya, yang satu bertahan dengan Katolik Romawi Barat ini, yang satu menolak Katolik, akhirnya pecah. Ya. Nah, pecah ini dipimpin oleh raja yang ketika itu namanya Konstantin. Maka pusat kekuasaannya Bizantium itu berubah namanya
Konstantinopel. Mengikuti nama raja. Konstantinopel sangat terkenal ketika itu. Dikenal oleh dunia. Mempunyai peradaban yang luar biasa maju. Ya, Romawi Timur. Konstantinopel itu luar biasa. Bahkan ada ras bangsa-bangsa lain, kaum penyembah, kaum paganis, beberapa kali ingin menaklukkan Konstantinopel, enggak bisa. Karena apa? Kuatnya, kokohnya benteng Konstantinopel itu luar biasa kokoh. Dan pasukan-pasukannya hebat-hebat. Dan mempunyai peradaban yang jauh lebih maju daripada bangsa lain. Ketika itu, sahabat ini tahu tentang itu, Konstantinopel itu, betapa hebatnya Konstantinopel. Maka ketika Rasulullah memecahkan batu itu, Rasulullah mengatakan seperti itu, "Lataftahanna Konstantinia, fala ni'mal amir amiroha, fala ni'mal jais dalikal jais." Pasti, kata Rasulullah, pasti Konstantinopel itu akan ditaklukkan oleh tentara kita. Pasti, kata Nabi. Dan pemimpinnya ketika itu adalah sebaik-baik pemimpin, dan tentaranya ketika itu adalah sebaik-baik tentara. Sahabat mendengar ini semua. Siapa yang bicara ini? Nabi. Kalau sudah Nabi ngomong begitu, pasti terjadi. Dalam bayangan mereka, luar biasa kalau umat Islam ini berhasil menaklukkan Konstantinopel yang peradaban jauh lebih maju. Nabi sudah katakan, pasti Konstantinopel itu akan ditaklukkan oleh umat Islam. Dan pemimpin yang menaklukkan ketika itu sebaik-baik pemimpin. Ya. Dan tentara yang berperang ketika itu sebaik-baiknya tentara. Singkat cerita, ketika Rasulullah wafat, sudah wafat Rasulullah, di zaman para sahabat, ketika zaman Muawiyah, Khalifah Muawiyah pernah berpikir, ya, berangan-angan ingin menaklukkan Konstantinopel. Dan para sahabat ini, para sahabat yang mendengar tentang hadis kata-kata Rasulullah tadi itu, semuanya berharap, mudah-mudahan kamilah yang dimaksud oleh Rasulullah sebagai sebaik-baiknya tentara dan pemimpinnya sebaik. Para sahabat termasuk Muawiyah ini bercita-cita, mudah-mudahan kita bisa taklukkan Konstantinopel. Singkat cerita, diberangkatkan pasukan perang. Di dalamnya terdapat salah satu sahabat besar, ya, Abu Ayyub Al-Ansari. Berangkat perang. Berhari-hari itu benteng dikepung, enggak juga bisa mereka. Sampai akhirnya tentara Islam kalah. Ya, karena dihujat parah dari atas, mereka enggak bisa menembus benteng. Kalah tentara Islam. Salah satu sahabat mulia ini, ya, Abu Ayyub Al-Ansari, syahid di medan perang Konstantinopel. Sebelum Abu Ayyub Al-Ansari syahid, kata Abu Ayyub, "Kalau saya syahid, kuburkan saya di kaki benteng Konstantinopel. Karena saya ingin dengar suara kaki-kaki kuda pasukan Rasulullah. Saya ingin dengar. Kuburkan saya di bawah benteng Konstantinopel." Dua kali Konstantinopel taklukkan, enggak pernah menang. Akhirnya 600 tahun setelah itu,